Kurang tinggi gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Wahyus Dewi Sesa. Kali ini saya bersama teman-teman dari SOTV Crew. Ya, kali ini kita sedang apa dan di mana dan ngapain? Ikuti terus kelanjutannya. Enak privat terus sih. Ya, Alhamdulillah kita sampai di lokasi, cuy. Bisa teman-teman lihat tuh di bawah sini. Kedalamannya kurang lebih hampir 100 meter. Saya bilang dulu, rebuk ini sudah mati. Weh, mobil ambulan juga wis teko ke Kang Adi Braya. Weh, mantap. Jos. Lanjut persiapan pakai APD. Pagi. Kali ini kita akan meliput kegiatan yang ada di proyek Merapi. Sama-sama tim kru dari SOTV di belakang sudah menyiapkan semua nanti terkait peliputan sama reporter dan tim dari Abi Praya terkait proyek yang ada dilakukan di Kali Gendong ini. Di belakang terlihat mantap. Syuting perdana ke lapangan. Ye. Proyek pembangunan Merapi 2018. Saya di Kanu HS Sektor PT Beradaya. Menyampaikan terus saya kabar tentang ada hari selain kita diberi APD, kita juga diberi arahan serta aturan yang ada di sini oleh Mbak Si Cantik dari Abi Praya. Oh ya, nggak ketinggalan tuh Mas Chandra selalu narsis selaku sutradara di sini ya. Syuting segera kita mulai di sini. Kita didampingi oleh supervisi dari unit kerja PPK Merapi Balai Besar Sungai Serai Opar. Reporter kita yaitu si cantik Mbak Kitty dari Balai Besar Sungai Serai Opar. Jawanya enggak yang berkepentingan gitu, Bro. Woi, jawanya enggak berkepentingan gitu, Bro. Ya, Pak, ya Pak Anjar. Mas Tra, ya wis, kamu mau kan? Kamu mau. Yo, kamu. Standby. Semuanya ke Mbak Kitty konsentrasi. Oke. Kamera. Oh, Mas, pencet, Mas. Ketika aku bilang action langsung ngomong 5, 4 gitu Mas ya. Lihat ke kamera didengar. And action.
Kak. Selamat pagi pemirsa. Saat ini kita berada di lokasi proyek konstruksi dan rehabilitasi Sabudan Merapi, tepatnya di titik JJ05 di Merapi area. Proyek ini merupakan proyek penunjang yang berlangsung sejak tahun 2018 hingga 2019. Total sejumlah 10 titik akan direhabilitasi pada proyek kali ini. I'm sorry, but don't wanna talk. I need action. Mas Indro sedang mengambil gambar lewat drone. Tinggi dan kurus. Sementara lagi di video lewat drone juga, kita personil suruh ngumpet. Jadi yang gak berkepentingan dalam tayangan ini, kita disuruh ngumpet di belakang bego. Spoco. Oke bro, on ngumpet bro. Kan orang puasa kok ya. Mari, Pak, bagaimana aku rapat teman? Nah, satu. Ulangi lagi lo. Ojo mbas lo deh, bro. Kamera rolling. Ah, next song. Sekali lagi. Ya, aduan ayam. Jangan lupa subscribe dan pencet tanda lonceng. Like channel Wahyu Setiawi Sesar.